anda ditahan oleh pihak polis? Sebagai rakyat biasa, pasti cemas berhadapan dengan pihak polis. Video ini boleh menyelamatkan anda. Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk kepada link-link tercatat di bawah dalam description. Situasi ditahan polis. Anda sedang berada di luar dan ditahan polis. Tanyakan, mengapa saya ditahan? Ia menjadi satu kesalahan pihak polis sekiranya tidak memberitahu sebab-sebab ditahan apabila ditanya. Jangan melawan. Anggota polis berhak menggunakan kekasaran yang munasabah sekiranya yang ditahan bertindak melawan. Tanya, balai mana tuan mahu bawa saya? Anggota polis wajib membawa anda ke balai polis terdekat. Sebagai tahanan di balai polis, anda berhak membuat satu panggilan telefon sama ada keluarga ataupun peguam. Anda boleh ditahan hanya sehingga 24 jam sahaja di balai polis ataupun lokap. Ketika soal siasat polis selepas ditahan, kenal pasti nama dan pangkat pegawai polis yang menyoal siasat anda. Anda hanya perlu beri nama penuh, umur, alamat rumah dan pekerjaan sahaja. Selain itu, anda berhak untuk berdiam diri. Sekiranya anda pilih untuk berdiam diri, katakan, saya akan menjawab di mahkamah. Polis tidak boleh memaksa atau mengugut anda. Sekiranya diugut, dipukul atau dipaksa, anda perlu buat laporan polis terhadap pegawai polis berkenaan secepat mungkin apabila dilepaskan. Segala kenyataan yang anda buat semasa siasatan polis tidak boleh dijadikan bukti, tetapi boleh digunakan untuk menyokong pembelaan anda semasa perbicaraan. Ketika perintah reman oleh magistrat, polis bertanggungjawab untuk menyiapkan siasatan dalam tempoh 24 jam dan melepaskan anda secepat mungkin. Sekiranya tidak sempat dalam 24 jam, polis harus membawa anda ke hadapan magistrat untuk meminta perintah reman untuk melanjutkan penahanan. Polis tidak boleh meminta perintah reman atas tujuan mengambil keterangan daripada anda. Polis harus memberikan sebab-sebab munasabah untuk melanjutkan penahanan. Reman berlangsung antara 1 hingga 7 hari. Tertakluk kepada budi bicara magistrat. Polis boleh memohon perintah reman kedua untuk melanjutkan penahanan selama 1 hingga 7 hari lagi, tetapi tidak boleh lagi lama dari tempoh reman pertama. Tetapi, anda tidak boleh ditahan lebih dari 15 hari. Anda perlu beritahu kepada magistrat sekiranya perkara ini berlaku, anda tidak diwakili peguam. Tidak diberi kebenaran untuk hubungi keluarga atau peguam. Rasa sakit atau telah didera, anda boleh mohon rawatan perubatan. Diugut atau didera oleh polis. Tidak beri makanan, minuman, pakaian, pergi tandas atau rawatan yang diperlukan semasa tahanan. Video ini merupakan kerjasama dengan Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia Majlis Peguam Malaysia.